berlangsung selama 2 hari pada saya sangat positif untuk melihat bahawa UMNO berada pada satu tahap untuk membina semula kekuatan dalam politik tanah air Malaysia. Jadi ada ucapan daripada Datuk Seri Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam pembukaan, dan petang ni beliau telah menutup bersama dengan Timbalan Presiden. Pada saya, semuanya telah meletakkan arus ataupun hala tuju dari segi membership, dari segi structure. Parti ini dah ada member, dah ada ahli dan ada struktur organisasi. So kita bergeraklah sebagai satu parti. Jangan bergaduh, kata Presiden. Jangan timbulkan masalah. So mungkin ada solidariti sama. Sejauh mana perbincangan penjenamaan semula Barisan Nasional terhadap rakan-rakan? Itu belum kita bincang lagi. Itu idea daripada Presiden Parti. So detail out nanti we come out with the committee, kita discuss dan kita tengoklah apa benda yang yang nak kita buat. Okay. Kalau kita tengoklah, kita survey, kalau nama yang sesuai untuk kita bawa lah. Okay.